Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Chandra ARC. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Oke, kita langsung saja. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja. Perbedaan cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, dan patriotisme, serta cara memahami soal penalaran yang berkaitan dengan cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Yang pertama, kita langsung saja cinta tanah air. Pengertian dari cinta tanah air adalah cara berpikir atau bersikap dan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa. Contoh kasus, Dila adalah seorang atlet sepeda. Suatu ketika ia mendapat kepercayaan untuk bertanding road bike di Tokyo. Panitia dalam pertandingan tersebut telah menetapkan peraturan bahwa bagi peserta dari luar negara boleh tidak membawa sepeda sendiri karena panitia sudah mempersiapkan sepeda khusus peserta yang dari luar negeri. Namun Dila tetap membawa sepeda sendiri ke Tokyo, hal ini karena dia ingin membuktikan ketangguhan sepeda buatan dalam negeri sendiri. Sikap Dila berarti menunjukkan cinta tanah air. Jadi intinya adalah bangga terhadap buatan dalam negeri. Kemudian nasionalisme adalah kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sederhananya, nasionalisme itu merupakan sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Jadi ini kata kunci, nasionalisme adalah identitas negara. Contoh kasus, supporter atau pendukung kontingen Indonesia menggunakan baju atau kostum yang seragam dengan paduan merah dan putih mewakili lambang negara. Maksudnya kostum merah putih yang mewakili lambang negara adalah identitas negara. Nah, itu adalah kata kunci dari soal yang mengandung nasionalisme. Kemudian bela negara, sikap dan tindakan semua orang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan pekerjaan dan status untuk mendukung tujuan negara. Ingat, kata kunci bela negara, jika ada soal yang ada tulisan atau berhubungan dengan pekerjaan dan status, itu adalah jawabannya bela negara. Bela negara bisa dilakukan dengan dua hal, secara fisik dan non-fisik. Secara fisik meliputi perjuangan untuk berperang apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Secara non-fisik meliputi seluruh usaha untuk menjaga serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme masing-masing rakyat. Kemudian ada patriotisme, yaitu adalah semangat cinta tanah air, bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Jadi itulah sikap patriotisme. Contoh, cinta atau bangga dan selalu membeli atau menggunakan produk Indonesia demi kemajuan negara atau selalu membeli produk dalam negeri meskipun harganya lebih mahal. Nah, seperti itu teman-teman, perbedaan dari cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.